Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya mau melakukan perjalanan dari Jalan Cemara Barat hingga menuju Jalan Kaliwiru Raya, tepatnya di Dinas Pendidikan. Maka ikuti kami. Ya, kita sudah memasuki daerah Jatiraya. Di sana ada pasar ya, pasar Rasa Mala namanya. Dan nanti kita akan belok ke kanan. Baik teman-teman, kita sudah memasuki daerah ujung dari Sukun Raya, dan ini tepatnya di daerah Perintis Kemerdekaan ya.
teman-teman, ini sudah masuki daerah Setiabudi. Jalan Setiabudi, kita akan lurus terus hingga menuju Jalan Kaliwiru. Hey, teman-teman, maafkan saya karena tidak tertib lalu lintas ya. Tolong jangan ditiru. Kami melalui jalan trotoar karena memang lalu lintas padat, kemacetan di mana-mana. Ini saja dari daerah Jalan Setiabudi tadi hingga daerah menuju ke Masjid Barat ini juga macet, masih macet terus ya. Jadi maafkan kami dan tolong jangan ditiru. Don't try this at home. Masih di Jalan Setiabudi, ini macet total ini kelihatannya ya. Mungkin ini macetnya sampai daerah Gombel karena memang siang seperti ini di ujung di daerah Jatinegara pun masih ada perbaikan jalan dan diperkirakan ini akan macet lama. Thank you.
seperti yang saya duga bahwasanya di Gombel pun terjadi kemacetan, dan semoga ini tidak sampai ke daerah Jatinangor ataupun Kaliwiru agar perjalanan kita lancar. Baik, masih di daerah Gombel Lama ini, luar biasa kemacetan yang terjadi dari tadi ya, Jalan Sabudi hingga Jalan Gombel padat merayap, tetapi untung masih ada sedikit jalan untuk sepeda motor, jadi saya masih bisa melaluinya.
alhamdulillah daerah Jatinggala Arharut sudah lancar. Mungkin ini awal dari terbukanya jalan menuju ke Kaliwiru dengan lancar ya. Semoga lancar terus hingga Kaliwiru. Alhamdulillah hingga jalan Kaliwiru lancar. Sekarang saatnya kita masuk ke kantor dari Dinas Pendidikan. Kita akan sampai sekitar 3 menit lagi. Ya, hampir sampai. Ini gerbang dari Dinas Pendidikan. Cuma kita lewat samping ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai. Perjalanan kita hari ini cukup melelahkan, kemacetan, tetapi sudah sampai dengan tujuan dengan selamat.